Ini aku lagi buat berkedel guys. Ini dari adonan kentang sama seledri, terus aku kasih campuran sama putih telur dan bawang goreng. Kita aduk-aduk. Lalu kita bentuk bulat-bulat kecil segenggam, nggak usah terlalu besar, biar nanti masuk mulutnya gampang langsung les. Lalu kita kasih putih telur biar nanti pas digoreng nggak pecah. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita buat sopnya. Aku masukin kentang sama wortel dulu. Yang lainnya sudah aku siapin dengan kuah kaldu sama daging. Terus masukkan kubis. Habis kubis, kita juga nanti kasih dengan apa? Kacang merah. Kedelai merah apa sih? Kacang merah. Terus kita kasih bawang goreng biar sedap, jadi mantep rasanya. Nah, sekarang semuanya udah siap, tinggal dimakan. Hari ini kita makan sop guys, sop sama bergedel. Ini dia bergedel sama sop. Sop sapi. Sop sapi, sop sayur. Ini bergedelnya enak nggak coba? Enak katanya, kalau nggak enak nggak aku masakin lagi guys. Nih. Situ nanti dengan sop. Coba kita testimoni enak enggak? Enak? Enak. Enak katanya enak, asik. Sekarang saya juga mau makan dulu guys. Enak guys. Ini ceritanya buat sop sapi dan bergedel. Ada tulang sapi, tapi saya harus hati-hati kalau enggak gigi saya copot lagi. Enak. Ini kue kampung guys. Kalau yang ini yang buat istri saya. Kita coba kue kampung. Kue kampung guys, ini kayak di Indonesia. Kue kampung.